Halo sahabat, kembali lagi di MongTeBob channel. Oke, kali ini saya akan menjelaskan lagi rumus Excel, yaitu rumus min. Jadi kegunaan rumus min ini adalah untuk mengetahui nilai yang paling kecil dari suatu daftar nilai yang banyak. Seperti ini sahabat, contohnya seperti ini. Oke, langsung saja kita masukkan nilai atau rumus minnya, yaitu sama dengan min, klik 2, kemudian kita blok nilai dari awal sampai paling akhir sahabat, kemudian enter, dan diketahui nilai yang terkecil dari data semua ini adalah 54. Seperti itu sahabat.